ini ambil nih, ambil nih, ambil nih, butterfly. Tak undurin dulu, nice, demi kalian nih. Aku juga lari. Ya, kita tetap objektif aja, kasihan juga itu butterfly-nya udah serius dia mainnya dia. Pengen masuk YouTube. Iya. Apakah dia akan mati dikepung orang monyet? Kita lihat saja. Iya, lo lo malah diulti lagi, Pak. Hei, gak kena. Iya. Habis sih semua. Habis sendiri kamu, Bro, maju sendiri, Bro. Ngomong apa sih bironya ini? Kamu siapa? Aku siapa? Bodoh amat. Ya siapa tanya gitu loh, woi. Waduh, kalau bonus satu lawan satu ya. Kita ini satu lawan satu lawan Natalia tapi kita kalah nih, woi. Kita ambil babi aja ya. Itu mid gue juga. Aduh, nggak ada yang jagain mid-nya, Pak. Oh, tuh dia sudah kembali itu. Wah, ada monyet. Wah, mati nih kita nih. Dipanis lagi aku. Mbok ya ditolong nih aku temennya nih. Mana nih? Waduh, waduh, di ulti awang 15 aku, Pak. Kasih tahu, butterfly. Okay. Ayo, kejar. Yuk. Kok nanti saya kan ikut jalur mau apa butterfly? Ya, apa? Saya bingung, saya bingung. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nice banget. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan bermain AoV lagi ya. Setelah beberapa minggu Bandiki fokus ujian dulu di kampus karena Bandiki sedang menjalani ujian akhir semester di kampusnya Bandiki. Bandiki udah semester 7 ya kalau kalian yang belum tahu. Jadi kita kali ini kita akan bermain menggunakan hero yang sudah di-buff ya oleh kalian AoV ini. Jadi ada sekitar 7 ya, 7 atau 6 ya, 7 hero yang sudah di-buff. Yang pertama ada Malja, Malok, Vio Sableng, lalu ada Cepeni ya itu ya, Erol sama Brunhilde, lalu juga ada Wukong. Nah, yang di nerf ini ada Murad. Wah, Muradku di nerf, Pak. Terlalu OP emang ya. Ada juga Valin dan Grignak. Emang Valin ini OP banget sih. Lalu ada juga yang di adjustment itu ada Witcher, lalu ada Astrid, ada juga Archer yaitu Whips. Nah, jadi kali ini kita bakal menggunakan hero yang sangat gendeng ya, teman-teman ya. Yaitu adalah hero Vio Sableng. Ini Bandiki jarang banget pakai hero ini. Nah, sekarang Bandiki pengin Vio Sableng. Oke, siap. Ini animasinya. Nah, jadi ini pasti kalian juga udah nyobain dan pasti kalian lebih jago mainnya Vio Sableng daripada Bandiki ya kan. Nah, tapi di sini Bandiki ingin memberikan konten yang spesial nih buat kalian semua nih. Jadi berbeda dengan konten YouTuber AoV lainnya. Jadi kenapa? Karena kalau kalian mau yang edukasi yang tentang penjelasan-penjelasan hero, kalian sudah bisa nonton dari siapa? Stephen Agi ya kan? Stephen Usia. Agi itu usia kan? Bahasa Inggris Agi sebenarnya usia. Siap. Lalu ada juga Aldi Kurnia, ada Mr. Anjay, ada Doni Kurniawan. Iya, Kurniawan. Doni Gunawan ya. Lalu ada juga Ucap Gaming. Ucap udah nggak ada ya? Gimana nih Ucap nih? Lagi terawih dia. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bahkan bikin konten itu yang sedikit berbeda. Yaitu kita bakal bikin versi kritikal ya mamam tuh. Nah, jadi build-nya seperti ini dan tidak untuk ditiru ya. Ini buat hiburan aja buat kalian supaya kalian itu yang udah lama kan dapat apa tuh update tentang videoku, kalian bisa terhibur dengan video ini meskipun video ini melestarikan domba-domba Antares gitu ya kan. Karena kalau kita edukasi terus kasihan yang domba-dombanya yang lain gitu ya kan, yang tidak ingin diedukasi. Nah, inilah kesempatan kita supaya kita bisa meneruskan perjuangan Irwanias. Kalau kalian tahu siapa itu Irwanias, kita langsung mulai aja gimana teman-teman. Tapi ingat ya, kita mainnya di GM aja ya, karena nanti kasihan kalau teman-teman kita yang di ranked ya, mereka mainnya serius tapi kita mainnya ugal-ugalan. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi kita mainnya di quick match aja ya, di grand battle. Kita langsung pakai guys ya. Wiro Sableng. Bentar, aduh ngoplek bro aku bro. Bentar, kita bakal main di DS lane. Jadi kita ambilnya itu, nah, Wiro Sableng masuk Waiko. Siap. Biarin ya, kita pokoknya pakai Vio Sableng. Nah, kita telnya pakai flicker aja gak masalah ya, supaya kita bisa ngebling-ngebling aja musuhnya. Nah, untuk kanannya kita pakai critical damage ya, jangan ditirukan temen, ini buat hiburan aja. Oke, runnya kita belum atur nih, runnya nih
kita ngikutin yang bubul aja dah. Nah, skinnya ini belum ada ya, skinnya Willow ini ya. Wah, gimana nih? Oke, ada Enzo, ada Butterfly juga itu. Asli, apanya asli, bro? Asli, dikerjain kalian ini ya, mamam tuh ya. Kita bakal pakai Willow sebelum. Tapi nggak ada UBS-nya ini, Pak. Dikira kita UBS loh. Padahal kita kan ambilnya di DS Lin gitu, guys. Oke, kita ada Krixi lawannya, ada Alice, Slim, Natalia, dan Monyet ya, alias Wukong. Ini aku berapa minggu sih gak main off ini? 2 minggu, 3 mingguan ya? Cukup lama ya? Karena Pak Diki mau cepet lulus kuliah, teman-teman. Udah gak betah kuliah ini ya. Pengen main game aja ini. Iya. Karena kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai gitu ya kan. Wey! Cangkemu, Blackendes! Yuk, kita langsung skip aja ke gamenya, teman-teman. Biar gak lama nih. Oke, teman-teman, permainan sudah dimulai dan kali ini kita pakai Willow Sableng dan kita ambil di DS Lane ya. Nah, ini aku lupa nih, naikin skill berapa dulu nih? Kayaknya skill 2 ya. Wih, kot. Wih, ada yang masih kenal aku loh, bro. Kirain aku ini udah terpendam kan namanya di AoV kan. Wah, sudah terasingkan. Kita naikin skill 2 aja. Kalau kalian paham cara bermain Willow Sableng, kalian tulis aja di komentar gimana cara mainnya. Karena aku yakin lebih paham kalian ya, apalagi DS Lane. Bandiki jarang banget main DS Lane nih. Natalianya di DS Lane, bro. Siap. Pukul mundur ya. Hey. Kita kasih tahu nanti dia, teman-teman. Bagaimana kekuatan dari Willow Critical? Lo. Enzo-nya ngapain di sini? Wah, kan? Let's kita dorong. Combo-combonya sangat nice banget, guys. Oke, aduh sakit banget tapi itu, Pak. Natalia, Pak. Ayo, tarik lagi Enzo. Kamu pasti bisa Enzo. Tarik lagi Enzo. Nah. Terobos aja lah anjing lah. Ayo Enzo, kasih tahu Enzo. Enzo-nya mana, Pak? Dilihatin saja, tidak dibantu. Teman macam apa ini ya? Bukan temanku sih, itu gak kenal juga aku. Kambing emang ya. Wah, kita harus pakai item support, teman-teman. Ya udah ya, kita pakai support tapi kita mainnya critical ya. Bodoh amat gitu loh kan. Jadi ini support yang semi critical itu ya. Sangat jarang sekali ditemukan gitu loh ya. Kalau bukan legendnya Ivanias gitu, wah criticalnya muncul, bro. Wih, dia sangat agresif nih ya butterfly-nya nih ya. Siap. Capek jalan terus katanya gitu, guys. Capek yo, istirahat dulu, bro. Jalan terus yo. Gempol skillmu. Aduh. Waduh, kena stunnya cukup lama, guys. Sakit banget. Sek, kita belum ada pasif hidup lagi masalah ini. Ini ambil nih, butterfly. Tak undurin dulu, nice, demi kalian nih. Aku juga lari. Ya, kita tetap objektif aja, kasihan juga itu butterfly-nya, udah serius dia mainnya dia. Pengen masuk YouTube. Iya. Apakah dia akan mati dikepung oleh monyet? Kita lihat saja. Iya, loh, malah diulti lagi, Pak. Tinggal kabur malah diulti lagi loh ya, otomatis dong. Kita bikin dulu aja lah ya item ininya ya, supaya mereka tuh nggak curiga awalnya, teman-teman. Kita bikin item palsu. Katanya palsu kita, guys. Supaya mereka nggak curiga ya kalau kita ini sedang ngetrol sebenarnya itu. Jadi dikiranya kan, wah ini berarti nggak ngetrol ini. Waduh, nggak kena, guys. It's, wah ini slimnya sakit banget ya. Padahal dia nggak di-buff loh. Entah. Kita putuhin dia. Waduh, lompat dia. Valhain goblok. Lo. Kok nge-gash? Valhainnya nggak di-lane loh, bro. Hey, Valhain. Lane-mu, hey. Itu, Pak. Aduh, nggak ada flicker-nya aku, temen-temen. Yaudahlah, kita... Valhainnya ngapain di tengah, woi? Ya ampun, kita di-troll juga, temen-temen ya. Ya ini ya. Azab mengetual timnya, kayaknya kita kena tual balik gitu. Nice banget emang ya. Sepertinya dia panutan Ivanias. Oke, kita bantu minyak yuk. Supaya menantang gitu, temen. Kita jadiin ini dulu, langsung kita jadiin sepatu. Lalu kita jadiin item critical. Gak kena. Ya. Habis sih semua. Habis sendiri kamu, bro. Maju sendiri, bro. Bentar, kita tunggu ulti kita. Kena ultinya Alice, Pak. Bisa di cancel ya. Mati aku. Iya, mati dong.
You have been defeated. Semangat guys. Oh, kasih tahu Enzo. Sakit itu pak. Isinya pak. Diambil kan, kapok kan. Iya, mantap. Ambil kuipnya aja. Oke, kita ke atas dulu. Karena atasnya ini kesepian ya. Wah, ada Natalianya guys. Aduh, nabrak tembok guys. Ngomong apa sih bionya ini? Kamu siapa? Aku siapa? Bodoh amat. Ya siapa tanya gitu loh, woi. Waduh, kalau berani satu lawan satu ya kita nilai satu lawan satu lawan Natalia tapi kita kalah nih, woi. Mamam, kita tonjokkan kepalanya itu ya. Udahlah, kita gaskan aja, teman. Belum jadi ya ini. Udah. Kita gaskan aja ya, kita bikin yoga edge dulu aja lah supaya agak tebal dikit. Setelah yoga edge kita wow, bikin aduh, sakit bu. Aduh, kepet, nggak ketahan dong, itu ku dong. Wah, mati pak. Ngebisi semua. Mati semua teman kita pak di bawah pak. Ya ampun, kita nggak ngetol aja kalah teman. Sungguh terlalu ini pak. Gimana kalau kita ngetol gitu loh. AFK. Tapi aku melangkah menyusui domba-domba. AFK. Paketannya habis itu. Wah, gagal ngetul kita, guys. Aduh, sakitnya Natalia, boy. Wow. Aduh. Kita ambil buffy aja ya. Itu midku juga. Aduh, enggak ada yang jagain midnya, Pak. Oh, tuh dia sudah kembali itu. Wah, ada monyet. Wah, mati nih kita nih. Dipanis lagi aku. Mbok ya ditolong nih aku temannya nih, mana nih? Waduh, di ulti awang 15 aku, Pak. Wah, emosi aku nih. Aku yang mau ngetol, aku yang emosi gitu loh. Ketelaluan gitu loh, guys. Aduh, sedih aku nih. Oke, kita lihat dulu. Abisal, yuk abisal. Semuanya kumpul, Pak. Lu ngapain di sana? Timnya kacau kami. Ini pacaran terus aja nih. Yasin sama ketik terus ini. Mamam. Hilang malah lu. Iya kena. Kasih tahu butterfly. Loh. Iya, naweknya pak. Oh, gak tau lah aku lah. Ini emosi sendiri aku teman-teman. Kita gagal konten ini teman-teman. Ya, mau ngeprank malah diprank sama teman-teman yang sudah berjiwa domba ini. Wah, kacau. Oh, dapat tuh. Kui. Kui patakmu. Kita di ditual balik ini, Pak. Aduh, sedih aku tuh. Si, kita lihat dulu. Wah, ini kita kacau, teman. Nah, teman kita sih gitu loh, diocannya, Valinya juga enggak bisa. Capek jalan terus, Mbak. Menengok gitu loh, Wow. Kamu ini ngomong aja. Tunjukkan eksistensimu, oh, ya. Sebagai hero yang sangat kuat. Wah. Dan nikmat. Lihat tuh Valhinya 15, Pak. Ya, belum kita tol Valhinya juga. Dia wifi-nya gantian sama diocannya tadi itu, ya. Oke, kita jadikan slick sting tapi percuma, Pak. Temen kita ini sudah mantap. Gini caranya nih. Waduh, nggak kena si quicksinya pak. Kasih tahu, butterfly. Ayo, kejar. Yuk. Oh, nanti saya kan itu. Jalur mau apa, butterfly? Ya, apa? Saya bingung. Tidak mau mengkill musuhnya. Saya mau muter-muter. Wah, ini aku emosi sendiri, teman-teman. Ya, pertama kali main AoV setelah sekian lama nggak main. Mau ngetol, malah ditol. Balik sama teman-temannya ini, ya. Nggak paham aku, pak. Jangan main KM wis guys wis, meno yang ketai wis. KM-nya rusak, bro. Aduh. Aku siapa ya enggak tahu, Bima ngomong ewek. Waduh, kenapa? Wah, tidak. Ini suka kita talian ya, mau ikut aku. Mamam, enggak bakal hidup kamu, Mbak. Dikeplekkan mamam ya. Butterfly-nya juga nyetorkan nyawa itu. Jalan terus. Wilau, menyerah pak. Ini sih menyerah. Waduh, kita tolak aja. Biar emosi dia. Lah aku belum ngetol, udah ditol balik teman. Ini, aduh, gagal konten ini guys. Wah kacau pak, kacau.
Wis. Ini meta meta dong-dong ini namanya, guys. Kita ambil aja apa yang ada wis ya. Cuman ini kekacauan yang sangat jarang terjadi gitu ya, kan. Tapi sangat nikmat. Wah, segar katanya gitu, guys, view-nya, guys. Segar dia melawan domba-domba antawis. Ah, ampun, Pak. Aduh, kena selo aku, Pak. Mbok ya ditolong. Aku mau ngeklip, aku enggak mau bantu teman. Dia balas dendam itu, guys. Yasin Yusuf 88. Kamu diam terlalu lama dan akan menerima hukuman. Wes, wes. Aduh, aduh, aduh. Ini kita mau ngetol ditol balik ini gimana ceritanya, Pak? Kita belum ngetol ini masih pengen gitu loh. Tapi kita ditol balik. Wes enaknya makan tahu telur aja, guys. Ini aku ntar kita makan ya, guys. Gagal konten maneng, maneng. Aduh, Bio, Bio. Lihat nih timnya nih. Aduh, Bio, sedih aku tuh. Masalah kok enggak ada habis-habisnya. Iya, Bio, aku enggak tahu, Bio. Berat, Bio, kalau kayak gini, Bio. Ini Bio nya juga bisa ngomong gitu loh ya waktunya nih ya. Di feed wis, guys, enggak apa-apa wis ya. Jadi semoga kalian bisa terhibur ya di konten pertama aku ini, meskipun kalah kita enggak jadi nge-troll malah kena troll gini gimana ceritanya. Aku enggak tahu, aku enggak paham. Mas, intinya kalian semakin sukses selalu ya di dalam bermain AoV. Tentunya top up-nya di Triple AD. Nah, malah bermusi gitu loh. Wah, kecewa aku, Pak. Tidak bisa mengejain orang lain, malah aku yang emosi. Tapi MVP, Pak. Sombong amat. Tidak sia-sia kita membuat build critical itu ya. Jangan ditiru, nonton ya. Jangan, sumpah jangan. Ini kita enggak nge-troll aja ya, kalah, Pak. Gimana kalau kita nge-troll gitu loh. Ya. Kita mainnya ini asal-asalan aja MVP. Bayangkan gitu loh. Kita mainnya asal-asalan ya kan. Skillnya aja Bandiki gak menguasai Willow ini. Ya buildnya aja salah gitu. MVP. Bayangkan kalau kita mainnya serius gitu ya kan. Apa gak emosi kalian? Oke. Jadi sekian konten pertama dari Bandiki. Ditunggu konten berikutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. See you in next video. Bye.